Kejayaan membelasah Brazil cukup bermakna untuk penyerang Azrael Aizat Abu Kamal dan Muhammad Akimulan Anwar Isok yang meniti kerjaya antarabangsa dengan langkah kanan. Azrael makin yakin untuk cipta nama di pentas tertinggi apabila menjaringkan gol antarabangsa kedua dalam kerjaya. Jaringan pada minit ke-65 bermakna pemain kelahiran Perak ini melebarkan rekod selepas ledak gol sulung pada Piala Sultan Azlan Shah bulan lalu. Jangan overconfident lah sebab saya rasa pun China overconfident terhadap Itali. Itu yang dia kena tu. Apa yang kita belajar daripada itu? Saya belajar jangan main individu lah. Seloknya main berpasukan, buat kerja senang. Lagi better lah daripada individu. Akimulah pula mencatat kap antarabangsa pertama dengan kemenangan. Penyerang kelahiran Terengganu ini beberapa kali hampir menjaringkan gol. Namun apa yang lebih penting ialah kemenangan pasukan. Ini salah satu kejayaan yang baik lah untuk saya dan pasukan. Dan ini untuk tiga mata untuk pasukan. Itu rezeki saya. Lepas itu insyaAllah next game saya akan buat lebih baik dan cuba cari jaringan pertama.